The latest Indonesian government statistics reveal that annual deforestation has fallen to its lowest level since records began in 1990. In 2019, 150,000 hectares of forest were destroyed, compared to a high of almost 1.1 million hectares in 2014. The government says this huge drop is due to the combined successes of its anti-deforestation policies. NGOs add that the falling price of palm oil and the global COVID crisis have also contributed to the low figure. Dengan perbaikan tata kelola di sektor kehutanan, hutan Indonesia bisa terlindungi dan livelihood atau penghidupan masyarakat yang bekerja di sektor kehutanan dan industri kayu itu bisa meningkat. Around Indonesia, many indigenous peoples strive to live and in some cases reclaim their traditional lives and customs. Their environment and their lands are central to their traditional ways of life. Sebenarnya hutang adat bagi masyarakat adat Penasemus ini adalah hubungan yang sangat arif, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat itu sendiri. Jadi ini kayak besinya. Nama saya Frederick Sagisolo. Tugas saya, jabatan saya Ketua Dewan Adat Penasemus. Sisa-sisa yang kami pertahankan sehingga menghentikannya. Illegal logging itu dan ini yang kami tahan. Orang bagaimanapun tidak bisa olah kayu yang seperti ini karena inilah orang lakukan upacara adat untuk meminta berkat itu pasti melalui pohon ini. Terus pohon ini juga dia sebagai tempat rumah untuk burung-burung itu sendiri, kus-kus apa semua ada di situ. Tinggalnya di pohon. Tanah ini adalah mama, dia memberi kami makan. Memberi dari makanan itu dari sagu, dari buah-buahan ini. Tetapi juga di dalamnya ada binatang-binatang yang memang kami konsumsi butuhkan datang dari tanah itu sendiri. Ini namanya Wimn. Wim? Wimn. Wimn. Fungsinya? Wimn ini fungsinya adalah untuk orang minum airnya. Makanya alam ini kami bilang dia menyimpan kita. Dia juga alam ini adalah rumah sakit juga. Apotek ya? Ini apoteknya. Apotek. Dapur. Iya. Supermarket. Apalagi? Dia tempat bermain. Tempat bermain, dia mendidik juga. Tempat mencari makanan. Mencari makan. Berburu. Jadi semuanya di situ. Memang waktu itu satu hal yang dibuat oleh teman-teman dari IA Telapak itu kami merasa merupakan pihak yang datang menyelamatkan kami sebenarnya. Yang menjadi penyelamat untuk keadaan. Karena kami juga tidak tahu atas cara ini dan ini menjadi cerita sampai sekarang. Untuk illegal logging yang luar biasa menghancurkan hutan, dia begitu hilang. Dan sampai sekarang kami merasa memang lega. Dan itulah proses perjuangan kami sampai ke sana.
Padahal sebetulnya pengakuan masyarakat adat termasuk wilayahnya dan hutan adatnya merupakan salah satu langkah kunci untuk bisa memastikan perlindungan terhadap hutan sendiri. Throughout Indonesia, much has improved, but in the palm oil sector, some instances of bad practice continue. Aneh, Jok. Kenapa, Pak, yang dipaksa-paksa kayak gini, Pak? Apa masalahnya? Saya berani pastikan ini memang cara perusahaan untuk membungkam kami. Nah, membungkam kami sehingga kami jangan melakukan perlawanan. Artinya harus turuti kehendak mereka. Karena sebelumnya ada 4 orang teman saya yang sudah duluan ditangkap. Di kampung ini, mana orang-orang yang tidak pro mereka, memang mereka upayakan untuk dikriminalisasi. Untuk membungkam perjuangan kami mempertahankan hutan adat ini. Hutan kami ini hilang karena di perkebunan sawit ini. Nah, jadi dengan adanya pembukaan perkebunan dengan skala besar ini, dia menghilangkan semuanya. Nah, baik tumbuhannya, hewannya, apapun yang kami perlukan di tanah ini, ya semuanya hilang. Nah, sementara itu yang kami perlukan bukan cuma untuk kehidupan ekonomi, juga untuk kehidupan spiritual dan sebagainya. Dari keseluruhan wilayah adat kita ini 16.300 hektar itu yang sudah tergarap perkiraan sekitar 2.000 hektar. Nah, secara ekonomi yang kita rasakan kita hilang usaha masyarakat yang dulunya misalnya berburu, mencari bahan-bahan di hutan, mencari makanan, mencari ikan, ini sudah mulai terasa. Itu yang sayang sekali dan sedihnya justru akhir-akhir ini justru semakin banyak aktivis lingkungan atau aktivis hak masyarakat yang memperoleh intimidasi, ancaman, bahkan kekerasan, mengalami kekerasan baik secara fisik maupun secara hukum maupun secara media. Over 20 years on from the fall of Suharto and the rampant illegal logging that took place in the years that followed, much has been done by the state and others to facilitate the recovery of the country's national parks and forests. But much more remains to be done. Perkenalkan, nama saya Henry. Saya dari Kumai. Saya dulu itu nebang, habis ditebang itu kami bawa truk dan kami tarik pakai truk tadi. Yang jadi incaran itu ada beberapa jenis kayu seperti bangkirai, ramin, dan itu sangat mahal. Awalnya sih belum ada gendala-gendala yang seperti apa itu belum ada. Jadi kami terus terlena untuk penebangan pohon, apa itu mengakibatkan kerusakan hutan, kami tidak berpikir seperti itu karena hanya itu yang bisa kami kerjakan. Dan lama-kelamaan itu pun ada gendala juga, nah, seperti ada tim kan. Dan pada tahun 2012 ada tawaran dari Pak Basuki, mantan manajer kami di FNBF, dia ngajak gabung di FNBF. Kerjaannya menanam,
melestarikan alam. Jadi pelan-pelan saya belajar dan saya akhirnya menyadari betapa besarnya kesalahan saya selama saya menjadi perusak hutan. Dan saya pun bertekad akan menebus dan membayar kesalahan saya untuk menanam pohon kembali dan menghijaukan hutan yang sudah kami rusak. Dan kami akan menanam pohon kembali dan juga termasuk pohon-pohon buah-buahan yang bermanfaat untuk makan orang hutan. Target penanaman kami tahun ini itu 1,5 juta pohon dan melanjut akan ke tahun 2025 itu 11,5 juta pohon yang akan kami tanam. Kalau pekerjaan saya yang dulu, kita bekerja tidak pernah tenang. Karena pekerjaan kita selalu dihantui. Pekerjaan mengembalikan hutan itu, saya terasa tenang. Ya itu harus dikelola dengan cara-cara kelestarian yang diakui oleh para pihak yang memang secara umum ya itu diakui oleh para pihak bukan oleh pemerintah semata atau pengusaha. Jadi kalau semua sudah mengakui maka kita percaya masyarakat adat pun pemerintah pengusaha bisa melakukannya dengan lestari. Itu harus dibuat dan sudah ada sebetulnya. Brought together by a common aim. Held together by a mutual commitment to save the forests and the cumulative gains of their hard-won victories. Through the good years and the bad. Through sacrifice, success, and the toll of the journey. EIA and Kaum Telepak are still in the fight. The fight to save Indonesia's remaining forests. We stood shoulder to shoulder. Everything we did was together. Our reports were joint branded, our press releases were joint branded. We consulted each other on every step of the way. It was a true partnership and one I'll remember forever. I've always been very inspired by the courage of individuals within Telepak to really take huge risks that you and I would not need to take in the West, to push on agendas that have not been welcomed by local or national governments in Indonesia. And that's been a huge inspiration for myself and many of the people at EIA. Salah satu hal yang paling saya banggakan dari bekerja dengan Telapak sebetulnya, sebagai anggota Telapak dan kini anggota Kaum Telapak, bahwa kami sebagai organisasi yang kecil bisa memberikan impact yang cukup besar. Yes, EIA and Telepak's campaign has saved forests. We've seen tangible results where forests are now still standing, where there wasn't any chance before. Two small organizations have changed things far beyond a normal reach. Forests are the last line of defense. Once they go, what you'll find is that companies, individuals, criminals, unscrupulous people are going to get in there, they're going to dig, they're going to mine, they're going to extract, they're going to create conflict, they're going to displace people off their lands. And that's why it's so important that we protect forests. Topik tertentu, subjek tertentu, sasaran tertentu gitu. Jadi beberapa kita menang ya, berhasil kita menangkan. Tapi memang kalau dilihat secara keseluruhan, kayaknya kita belum menang perang itu. The work that EIA and Telepak started in Indonesia had a ripple effect across the world. It really placed not just illegal logging, but the wide-scale destruction of tropical forests
it put that in the global spotlight. The people who work in EIA and in Telepac put their lives at risk to do very, very important work. And they're hugely professional in the work that they do, and they take those risks knowingly. Hutan-hutan kita lah sebetulnya yang paling bagus. Bukannya di negeri kita, di negeri mereka juga sama. Memelihara, kemudian mengelola dengan lestari, menanam, merehabilitasi cara-cara bagus. Itu sebenarnya satu usaha besar penyelamatan bumi. The global production of poorly regulated commodities such as palm oil, soy and beef is the major driver of the deforestation of our planet. 1.6 billion people, around 20% of the global population, rely on forests for part or all of their livelihoods. The Earth's remaining forests cover about 30% of the planet's landmass and are home to around 80% of animal and plant species. As temperatures rise and pressures mount, governments around the world are drafting new laws aimed at reducing deforestation in the commodity supply chain. The world's remaining forests are the planet's last defense against its greatest threat, accelerated climate change. Every day, as EIA, Kaum Telepak, and many others around the world go to work, on the ground and in the capitals of power, they do so determined to develop new solutions, to slow down deforestation, and to do whatever they possibly can to save the world's remaining forests. Our survival and the survival of our planet depend on it.